Watak saya bernama Iskandar. Dia seorang yang kerja. Dia kerja di syarikat dia sendiri, syarikat landscape. Dia sebelum ni dia pernah bercinta dengan rakan dia, kolej dia. Tapi putuslah, ada masalah kat situ. Kemudian dia mula serius bekerja dan dia bertemu dengan seorang ni pula. Dia bertemu dengan seorang ni ada juga krisis yang sama. Jadi dia mula fobia dengan cinta. Masa dia bercinta dengan orang yang kedua tu, orang kedua tu ada anak. Jadi orang tu tinggalkan anak tu dengan dia. Jadi dia kena jaga anak, budak-budak tu anak tiri lah, semua dia kena jaga. Jadi dia dengan fobia cinta, dia kena jaga anak, dia dengan kerja lagi. Jadi dia hidup jadi kelam kabut. Jadi dia temu pula dengan seseorang ni yang jadi pengasuh kepada anak-anak dia. Dan di situ mulalah dia berkawan dengan orang tu. Dia mula jadi erat dengan anak-anak dia. Dia mula fokus kepada kerja dia sebab dia boleh tak payah risau pasal keadaan kat rumah dengan anak-anak semua. Jadi kat situlah cerita dia mula, orang kata, mengembang. Sebab dia novel, jadi cara dia orang skrip pun dia orang samakan bahasa dia, cara nak sampaikan cara novel. Jadi dia mendalam. Jadi kita yang berlakon ni pun kena mendalam jugalah kita punya bahasa, kena sama lebih kurang. Jadi dia menjadi, orang kata, complicated sikit. Sebab yalah, nak tulis tu senang kan, nak tulis kita boleh cerita panjang-panjang. Tapi bila kita bercakap panjang-panjang tu, satu orang penat dengar, asyik berulang benda sama, ataupun dia, orang kata, tak laju. Rentak dia tak laju sebab kita nak menerang-menerangkan dari buku, memang senang baca. Jadi itu yang orang kata kita kena cuba pastikan yang penonton tak bosan lah, walaupun kita mengikut 90% atau 80% adaptasi novel tu. Selalunya buku lebih seronok dibaca lah. Memang seronok sebenarnya baca buku je, sebab buku tu dia secara terperinci, dia boleh terangkan segala-galanya. Dan kita, benda yang kita tak perasan, walaupun kita tengok TV ada benda kita tak perasan, dalam novel kita baca kita akan perasan. Sebab dia dah tulis kat situ, oh kenapa orang tu berdiri kat belakang ni, perasaan dia semua. Jadi kita cuba sampaikan dari segi lakonan, tapi nak sampaikan 100% macam novel tu memang susah lah. Memang saya rasa, pada pendapat saya, sebab saya baca buku juga, saya pernah tengok adaptasi wayang ke novel juga daripada ke drama. Selalunya buku tu lebih menarik. Tapi kita cuba sedaya upaya lah. Director Abang Faizal ni pun, dia cerita dan cara dia buat pun sangat tricky. Dia punya penggerakan, cara kita sampaikan, dia cuba sampaikan sebaik yang mungkin. Jadi harapan yang tengok nanti terhibur jugalah dan dapat tengoklah ada pesan. Tapi selalunya memang kalau adaptasi ni memang ada perubahan sedikit-sedikit. Sebab apalah nak realitikan benda-benda tu, tak semestinya suka sangat realiti benda yang dalam buku. Jadi harap yang diorang dapat terimalah drama ni. Hai, saya Zain Saidin sebagai watak Iskandar dalam Cucu Bawang dan Kopi O. Nantikan tak lama lagi di RTM.